Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa tiada satu makhluk pun yang layak menerima pujian, karena sungguhnya makhluk hanyalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala Rabb yang berhak untuk disembah dan dipuji. Firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal arda waj'ala dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Surah Al-An'am ayat 1. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala kenikmatan yang ada pada keduanya yang tidak dapat dihitung dengan perhitungan akal manusia. Dijadikan pula gelap dan terang, yang terang telah menampakkan kebenaran hingga jelas terlihat oleh mata akan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dinampakkan pula kegelapan di malam hari yang menampakkan keindahan bintang-bintang, rembulan dan sebagainya. Semua itu merupakan tanda keagungan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala bagi semua makhluk ciptaannya. Namun walaupun demikian, telah nyata segala bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari manusia tetap kafir, enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula mensyukuri nikmat kurnia-Nya. Mereka mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak layak baginya. Dan sebagiannya pula telah mengaku beriman, mengaku Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, tetapi mereka beriman pada sesuatu yang lain. Mereka meyakini dengan hati, lisan dan perbuatan hingga mereka menolak sebagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala, menolak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan terus-menerus beramal dengan amalan kaum jahiliyah. Mereka kembali pada amalan kaum jahiliyah. Mereka kufur, akan tetapi tidak menyadarinya. Mereka mengada-ngadakan sesuatu yang tidak diajarkan, dan mereka berbangga-bangga akan sesuatu itu tanpa menyadarinya. Mereka telah meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak beramal dengannya. Sesungguhnya mereka itulah golongan yang kufur ingkar, tidak diterima iman mereka setelah kematian. Alangkah ruginya dan alangkah buruknya kesudahan bagi mereka. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima sesuatu yang murni benar di sisinya. Maka dari itu, hindarkanlah diri dari segala kekufuran, agar terhindar dari segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang merugikan bagi kita. Semoga Allah SWT senantiasa kurniakan kita dengan taufik hidayah, inayah, afiat, al-afiat, maghfirah, rahmat dan ridha-Nya, baik di dunia maupun di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanal jazaa. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.